penanganan dari awal ya, dari pagi sampai sekarang. Dan karena ada satu bahan peledak yang tidak mungkin dipindahkan, maka kita adakan disposal di lokasi. Ya, sisanya nanti di lapangan Batu Ampar karena tidak mungkin diangkat. Untuk lebih lanjut keterangan nanti disampaikan di Polda, ya, oleh Pak Kapolda ya. Ini langsung dibawa. Ya, ini bahan-bahannya saja nanti yang tidak bisa kita pindahkan dari lokasi, kita disposal di tempat. Tadi rekan-rekan sudah dengar ya, sekaligus ini yang berikutnya adalah disposal untuk bahan-bahan lain yang membahayakan nanti di lapangan Batu Ampar karena butuh tempat yang lebih luas. Berarti ya, ini bukan bom.